Okey, kita rujuk soalan yang melibatkan aplikasi janjang aritmetik dalam ekonomi dan juga bisnes. So sekarang ni proses untuk membersihkan bangunan, satu bangunan ni dia ada 40 tingkat. Okey, dia tak rahsiakan. Ada 40 tingkat. Kemudian dia akan diupah RM80 untuk bersihkan first floor. Lepas tu setiap kenaikan aras tu dia akan tambah RM40. Ha. Bermaksud kalau kita senaraikan one by one, tingkat 1 80. Okey, bila dah sampai tingkat 2 dia jadi 120. Tingkat 3 160 dan seterusnya sehingga tingkat yang ke 40. Jadi dari sini kita dah boleh nampak dah. Okey, kita dah boleh nampak nilai sebutan pertama ialah 80. Nilai beza sepunya ialah 120 tolak 80 dapatlah positif 40. Jadi kalau kita nak tahu, okey, kita nak tahu harga upah pada ketinggian 25. Pada ketinggian 25. Jadi rumus kita kalau Mama tulis kat sini, TN sama dengan A tambah N tolak 1D. Kan rumus kita yang ini. So kalau Mama Z terus ganti, dia akan jadi T25 sama dengan A80 tambah N tolak 1D. Jadi 80 tambah 24 darab dengan 40. So jumlah semua sekali adalah RM RM1040. Ni upah untuk bersih aras 25. Okey, kemudian kita tengok ada soalan B di situ. Dia nak kos. Okey, kos untuk seluruh bangunan. So jumlah. So jumlah rumus dia SN sama dengan N per 2. 2A tambah N tolak 1D. Dan kita dah tahu dah jumlah aras ada 40. Jadi 40 bahagi 2. 2A 2 darab 80. Tolak dengan 39 sebab 40 tolak 1. D-nya adalah 40. Okey. Jadi lepas kita kira ni, kita akan dapati okey, kos dia adalah RM 34,400 ringgit. Okey, RM34,400. Untuk kos membersihkan seluruh bangunan. Seluruh maksudnya satu bangunan tu kalau ada 40 tingkat, setiap tingkat tu kita kira semua-semua dapat RM34,400. Selesai untuk tajuk janjang aritmetik. Kita dah buat latihan yang biasa dan kita buat juga latihan yang melibatkan aplikasi.